lagi dengan Giska. Hari ini Giska lagi belajar. Mata pelajarannya bahasa Inggris. Ini PR dari sekolah Giska. Giska ngerjain PR dulu ya. Ini bahasa Inggrisnya sih rumit. Tapi kita harus belajar melalui handphone. Kita cari dulu ya. Nomor satu. Ada cerita tadi kami cerita di sekolah itu senang lah pokoknya. Nanti kalau asal kami belajar nanti baca-baca disuruh belajar di sekolah misalnya matematika. Pelajaran aku paling suka itu pak matematika loh. Karena enak. Iya betul kali kayak rasa bolu. Suka kali aku belajarnya. Bahasa Inggris rumit kali soalnya. Baca-bacanya kayak misalnya hifat gitulah. Payah pokoknya. Kecuali udah nanti udah pandai baru dibilang enak. Matematika kan udah tahu rumusnya, makanya dibilang enak. Kalau nggak tahu, mana enak? Kita cari dulu. Banyak ada PR bidang studi. Bahasa Inggris, agama, IPA, IPS, gitulah banyak kali. Ada 9 mata pelajaran. Terkadang sih dibantu juga sama mami. Maminya lagi ngajari adik tuh. Jadi ngerjain sendiri dulu lah. Iya punya adik. Itu lagi diajari. Namanya Rosi Valencia Gistan Sembiring Meliala. Nama panggilannya Gistan. Sama kami dua di SD Lorong Murni 050662 Perdamaian. Gak tahu. Kalau adik gak dikasih tahu sama gurunya dia juara berapa. Kalau kami tuh dikasih tahu juaranya. Gak tahu, kata guru kami karena udah tahun ajaran baru jadi ranking-ranking itu gak ada lagi. Kecuali sekolah-sekolahnya masih ada ranking, berarti masih adalah diterapkan pakai ranking gitu. Juara 2. Oh, ini bukan handphone aku. Ini handphone mami minjem. Namanya untuk belajar. Masa pakai handphone semalam? Mana bisa? Saya cari dulu ya guys, nomor 1. Ini bahasa Inggris, jadi harus menggunakan Google. Boleh? Boleh lah, karena ada diterjemahkan di buku. No. Biar kena marah ibu. Kita cari dulu. Hifa. Ih, kok gak ketemu-ketemu ini? Yes. One. Bahasa Inggris, mata pelajaran yang ada PR-nya. Bahasa Inggris, agama, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, sama PJOKA. Hari Senin itu rosternya itu yang IPA, IPS, Matematika, SBDP, PKN, Bahasa Indonesia. Seni, Budaya, dan Prakarya. Kalau hari Rabu, IPA, IPS, Matematika, PKN, Bahasa Indonesia. Apa lagi ya? SBDP sama agama. Kalau hari Sabtu cuma 2, yaitu bahasa Inggris dan PJOK. Tapi si guru PJOK-nya terkadang datang, terkadang enggak. Ya, namanya sudah sakit. Belajar apa?
Pelajaran yang Giska suka adalah matematika. Pelajaran yang gak suka adalah bahasa Indonesia, pisang pejoka. Loh, orang Indonesia gak suka bahasa Indonesia? Tak apa ya kali bahasa Indonesia itu. Tapi meskipun gak suka, kata Mami harus dipelajari. Kalau gak dipelajari... Dia kenapa bisa gak suka? Dia kenapa? Oh, karena bahasa Indonesia itu gak aku sukai karena... Dia harus baca panjang kali ceritanya, cari kata kunci lah, cari judul lah, apa isi paragraf lah, tahap apa saja lah. Payah kalau matematika kan, cari rumus cep, pakai kalkulator, pop, dah dapat. Gitu. Berapa orang di kelas? 30. Berapa? 30 orang berapa? Yang ada. Berapa? Anak cewek. Tunggu. Tua babat. Berapa ya? Anak lakinya tua sabar. Anak laki dia loh. Tua babat manam cupan dan lo. 11, 13, 14, 15, 16. Reja deku. Kira-kira adalah 15 orang. Apa ingat semua nama-nama kawannya? Apa dong? Namanya kawan. Itu enggak satu. Satu. Aulia. Dua. Dua, Brandon. Bukan, satu Aulia, dua Ayub, tiga Brandon, empat Delvia, lima Diego, enam Ionike, tujuh Junia, delapan Mesia, sembilan sesuai urut nama? Enggak lah. Oh, 9 Nuri, 10 siapa lagi ya? Sisil, 11 aku, 12 Mesia, 13 Mita, 14 Najla, 15 Pila, 16 Kezia, 17 siapa lagi ya? 17 siapa lagi ya? Seri 18 Ayu 19 enggak 18 Riko 19 16 siapa ya? Lupa. Enggak lupa. Pero 20. Aduh, banyak kali namanya. Leon 21. 21 siapa? 21. 21. Nama kawannya itu. Timotius 22. Sebutkan aja namanya, enggak usah nomor ya. Timotius. Siapa lagi? Setelah itu Kevin. Satu. Delpia. Tadi udah ya? Atau belum? Nama guru-guru, nama guru. Oh. Coba sebutkan. Bu Emma, Bu Arita, Bu Maulida, Bu Lisa, Bu Zaitun, Bu Eka. Siapa lagi? Bu Dina, Bu Ellen, Pak Aji, Pak Ali. Aduh. Siapa lagi ya? Bu Risni, Bu Nur, Bu kepala sekolah lah, terakhir. Udah lah. Siapa nama kepala sekolahnya? Asyariah. Bu orang paling baik siapa? Yang saya rasa, Bu Lisa sama Bu Maulida. Kenapa? Karena ngajarnya itu lembut. Kayak mana contohnya? Kayak misalnya Bu Lisa, gak pernah marah-marah dia. Dia cuma manasin, sini dulu. Contohnya Leon, sini dulu Leon. Jangan diulangi sekali lagi kayak gitu ya. Dah, duduk sana. Udah gitu aja, kebanyakan ketawa. Enak belajar sama Bu Lisa. Kalau Bu Maulida, tegas-tegas ya. Diego, duduk sini. Jangan balik kali. Nanti kalau enggak duduk, ibu pukul nanti pantatmu. Tapi kan enggak ada yang dipukul kan? Enggak ada. Cuma cakap aja lah, supaya kami diem. Aku kan kelas 6, jadi guruku Bu Arita. Jadi kalau...
Disuruh berdiri aja lah. Cuma berdiri sampai nanti siap belajar. Kalau kami nilainya itu kalau yang benar semua 100. Ini kan 100. R 100. NA belajarnya. Iya, pakai semester. Ini udah semester 2. Ada semester 1 dan semester 2. Paling banyak. Selama COVID mah yang paling banyak Bu Arita. Bu Arita. Dia guru IPA, IPS, Matematika, SBDP, PKN, Bahasa Indonesia. Guru kelas. Iya, guru kelas. Kalau Miss Nesa, guru Bahasa Inggris. Pak Ali, guru PJOK. Bu Wilona, guru agama. Apa yang mau disampaikan sama guru? Gak tahu. Males lah. Males lah. Ya udah tutup lah, biar lanjut belajar bilang sama kawan-kawan. Udah ya guys, sampai hari ini saja ya konten Giska. Dadah Giska, mau ngerjain PR lagi. Jangan dilupa like, comment, dan subscribe. Dadah.